edisi mini vlog Tata part 2. Yuk ikutin aku, kali ini aku mau masak lagi, Nah, jangan lupa subscribe, like and comment ya teman-teman. Nih, aku mau masak telur ceplok ala-ala Tata gitu loh. Jadi di sini aku pengen telur ceplok ya. Ini telur ceploknya versi Tata ya, teman-teman. Mau aku kasih bumbu seperti ini. Ini udah aku cincang bawang daun. Setelah bawang daun, aku juga cincang cabai besar merah ya. Cincang-cincang kecil-kecil seperti ini. Setelah dicincang kecil seperti ini, aku juga cincang-cincang bawang putih. Setelah bawang putih dicincang, masukkan ke minyak yang panas, kita tumis seperti ini, lalu dimasukkan juga cabai besarnya. Setelah itu bawang daun. Setelah bawang daun, kita kasih perkecapan ya, di sini lengkap. Setelah dirasa matang, kita udah kasih garam micin secukupnya, baru kita tuang ke telur yang sudah digoreng. Terima kasih sudah menonton teman-teman, see you.